Selamat siang. Hari ini tanggal 18 ya, 18 Mei 2023. Ya. Ada pemasangan bos pemini mas, sangat keren kelihatannya, cerah dan rezekinya banyak ini. Kelihatan rezekinya banyak nih. Karena cerah dia punya pemininya. Sangat-sangat tambah keren karena ini tambah logonya saya lihat. Oh. Ini desainnya tambah hebat ya. Nah, jadi bos pemini mas tulisannya juga mantap ya. Mantap ya. Nah, ini ada tulis bos pemini emas. Ini keren juga logonya, tambah cerah juga. Bos pemini mas, bos pemini mas. Ada tiga bos pemini mas tulisannya di sini. Ditambah di sini ada Toha bos pemini mas, ada 4, 5, ada 6. Ternyata ini terbanyak ini tulis bos pemini masnya. Itu satu, 7 ya. Ada 7 bos pemini masnya, luar biasa. 8 ya. Ada 8. Ada 9. Wes, ada 9 tulis bos pemini mas. Ini luar biasa ya. Ternyata di sepanduknya banyak tulis bos pemini masnya ya. Di sepanduknya ini ada 4, ada 5, ada 6 kalau nggak salah ya. Wus, banyak tulis bos pemini masnya ya. Pantasan sudah banjir pemasangan bos pemini masnya. Ini di Kota Sadai, luar biasa, Bangka Selatan. Kota Sadai ini pemasangannya sudah 3 unit masuk media 100% digital, luar biasa ya. Jadi dia punya model sangat keren ini. Kalau kulihat sangat keren karena ada logo bersinarnya ditambah itu, bercabang dan warna kuning, warna putih. Itu ada tambahan dia punya desain ya. Plus dia punya logo ini keren ya. Logonya keren, warnanya sudah mantap. Mantap. Nanti akan saya video shoot sekali lagi. Luar biasa. Tadi Bapak, saya mau wawancara sedikit sama Bapak ya. Ini bos pemiliknya salah satunya, ibunya di samping. Kenapa ya Bapak benar-benar greget mau pasang bos pemini masnya Pak? Kenapa Pak? Ya untuk melayani terutama masyarakat. Melayani masyarakat? Ya, membutuhkan untuk pengendara roda 2, roda 4. Suaranya keras sedikit Pak. Membutuhkan. Karena kalau di sore hari kan agak kesulitan kita di sini, pagi dengan sore hari. Makanya kita untuk mempermudah masyarakat untuk ini beraktivitas. Terus apa ini Pak? Tujuan Bapak pasang bos pemini mas, tujuan pertamanya apa Pak? Tujuannya mau sukses atau apa gitu? Tujuannya mau sukses. Kalau bisa hitungan bulan Pak ya. Karena saya biasa masang hitungan bulan. Ada lagi Pak mau ngomong apa? Kalau misalnya rame yang satu mau nambah lagi? Insyaallah mungkin ada. Ada rencana mau nambah ya? Oke, bagus itu Pak. Kalau saran saya sih sudah pasang satu, ini Petalite. Sekarang Pertamax dan Deklite itu bedanya Rp400 di Pertamina. Boleh dijual Deklite sama Pertamax ya, kalau dia maju ya. Jadi pasang dua nosel lagi kalau nanti yang ini sudah maju Pak. Ya. Coba dulu satu. Coba dulu satu. Seandainya memang ada kemajuan kita tambah lagi. Terus apa nih Pak? Ada saran enggak untuk orang lain? Bapak kan sudah masang nih. Ada saran enggak untuk orang lain bagaimana harus pasang bos pemini mas atau gimana? Ya, harapannya sih harus pasang ini. Pasang bos pemini mas. Iya. Supaya selain minyaknya jual banyak, dagangannya juga nanti bisa ramai. Ya, itu Pak O. Oke, selesai Pak O. Lagi promosi yang lainnya. Kebetulan Bapak ini tadi punya penginapan Omega. Ya. Jadi dia perusahaannya Omega katanya. Dia senang nanya namanya Omega karena Omega itu katanya rezekinya banyak. Ya. Jadi saya promo selain bos pemini masnya, dia punya tempat penginapan. Ini kalau Anda mau isi bensin pas di Kota Sadai,
depan gerbang kota Sadainya ya, sebelah kanan kalau dari Tabualinya. Oke, warna hijau putih. Nah, inilah Bos Pomini Mas, salah satu di Kota Sadai. Yang keduanya dekat Jalan Pelabuhan, samping BRI. Ketiganya, jalannya saya kemarin belum ingat jalan apa itu Pak yang masang baru kemarin. Hah? Jalan yang baru kemarin masang apa? Jalan apa? Hah? Nipa Kuning. Oh, Limpa. Dusun Nipa Kuning. Limpa Kuning. Nipa Kuning. Oh, Nipa Kuning. Ah, jadi yang tiganya Nipa Kuning. Ya, oke. Okay. Ah, jadi luar biasa. Sadai, Anda sudah pusatnya isi minyak di Bos Pomini Mas. Ya, sudah saya sebut barusan ya, lokasi-lokasinya. Kalau di sini Dusun Tanjung Ru Sadai. Ah, ini Tanjung Ru Sadai, kota. Karena dia sudah pasang digital 100%, sudah kota, saya sebut. Kenapa dia kota? Ah, pertama, pasang Bos Pomini Mas, masuk media 100% digital. Kedua, dia sudah ada bank. Ya. Ketiga, dia sudah ada SPBU. Keempat, dia ada Indomaret. Kelima, dia ada pelabuhan. Keenam, dia punya apa nih? Dermaga Logistik Internasional. Ya. Sekarang lagi dibangun tenaga surya listrik. Itu luar biasa untuk Kota Sadai. Ya. Jadi, Anda mau wisata di Kota Sadai, itu sangat luar biasa. Salah satunya, Anda bisa datang ke Lepar, ke Pongo, ke Kelapan, ke Tanjung Sangkar, ke Tanjung Labu. Berhubung saya sudah pernah ke Lepar, ya. Jadi Anda yang dari daerah sana mau pasang Bos Pomini Mas, silakan, ya. Tapi pesannya minimal 5 orang kalau daerah sana penyeberangan. Kecuali kalau Anda mau ambil di Pangkalan. Pangkalan di Sadai ini nanti bisa Anda ambil di sini, Anda bawa sendiri, boleh itu ya, satu pun kita layanin ya. Luar biasa Bos Pomini Mas, dari Sadai sampai ke Sadai, Kota Sadai sampai Kota Jungku ya, itu Presiden RI sudah datang ya, luar biasa ya. Jadi di Sadai ini Presiden pernah datang. Terus di Kota Jungku, Tanjung Ular, Presiden pernah datang, ya. Itu luar biasanya, ya, promosi dari saya masuk medianya. Saya foto dulu untuk jalan rayanya, karena rumahnya besar, ya, penginapannya besar, dan toko material. Anda mau beli alat-alat material ada di dalam, nanti saya foto. Ternyata dia punya jalan dua jalur. Kalau bisa secepat mungkin di semen kiri kanannya bisa tiga jalur, sehingga kota ini hidup sekali seperti Kota Kundi ya. Jadi Kota Kundi itu sudah 10 lebih unit pemasangan Bos Pomini Mas, sudah kurang lebih 6 unit dia pasang ya. Jadi ini kota cukup ramai ya, cukup ramai karena ini kota sudah lengkap untuk jadi kota ya. Luar biasa. Jadi Bapak ini banyak punya usaha, yang saya tahu adalah itu penginapan Omega ya, tidak? Terus ada pemasangan Bos Pomini Mas, terus dia punya toko material yang sudah berjalan ya. Nah, saya promosi untuk toko materialnya, luar biasa ya, rapinya ya. Jadi boleh dipakai nama toko material ini, diganti nama apa ini dari saya ya. Namanya itu yaitu Modern Mart Emas ya, di situ ada ya, boleh dipakai Modern Mart Emas ya. Oke. Ini dia punya jalur toko materialnya, apa saja saya tidak bisa sebut terlalu banyak ya. Terus ini ya, saya keliling ke sini tak apalah ya. Ini dia punya tokonya rapi ya. Wow, luar biasa ya. Toko Modern Mart Emas dia boleh pakai ya. Luar biasa ya. Ya. Jadi kalau mau belanja sudah banyak ya, salah satu toko material. Kedua, Anda terpenuhi oleh bahan bakar yaitu Pertalite di Bos Pomini Mas ya. Di situ ada tulisan
Tadi yang saya bilang tadi modern mas mana ya? Lagi cari ini. Itu dia. Jadi boleh pakai modern mas. Ya. Jadi luar biasa. Daerah Sada ini selain wisata di situ ada villa di depan sana, ya. Ada bukit tinggi. Ada kemarin sebelum ini kira-kira 3 kilo ke Tanjung Kerasak, ya. Kemarin saya sempat ke Tanjung Kerasak, 3 pulau. Wisatanya sangat luar biasa, ya, daerah Kota Sada ini. Karena banyak pulau-pulau yang Anda bisa datangin. Mau ke Belitung juga enak, ada kapalnya setiap hari, ya, ke Belitung itu, ya. Jadi sangat luar biasa buat Anda yang mau pasang bos Pominimas, yang isi bos Pominimas. Pusat minyaknya sudah tersedia, yaitu bos Pominimas. Bos Pominimas sekarang sudah dikenal seluruh Bangka. Anda mau ke seluruh Bangka, mau isi bos Pominimas, sudah ada mewakili setiap daerah wisata. Itu hebatnya, ya. Kedua, mau isi minyak dari Sadai, dari Kota Sadai sampai Kota Jungku, itu ada belasan unit sepanjang jalan, tinggal isi minyaknya. Mewakili masing-masing kota, ya. Sudah kalau dihitung, kalau masuk ke dalam-dalamnya, ya, dekat, maksudnya sepanjang jalan itu kurang lebih 20 unit, ya, sepanjang jalan, luar biasa, ya, banyak, ya. Jadi keren Pomininya. Karena digital sudah jalan, saya selesain dulu video utamanya dan video shootnya nanti kedua. Sekian, keren, luar biasa. Pasang bos Pominimas, Anda akan beruntung dan hitung bulan balik modal 1 tahun sukses. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Keren. The best choice, the best future. Pilihan tepat, pilihan masa depan. Pasang bos Pominimas, Anda akan luar biasa punya masa depan. Sekian, terima kasih.